So di video kali ini aku bakal kasih tahu cara membuat video CCP super duper bagus dan mudah. Ini gampang banget buat kalian yang pemula. Jadi ini uniknya tidak menggunakan aplikasi KitKat tapi menggunakan aplikasi lain. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku dan share ke seluruh sosmed kalian, dan jangan lupa juga follow IG aku di bawah link deskripsi. Di link deskripsi. Jadi di sana kalian setiap minggunya bisa mendapatkan voucher pulsa tergantung kenaikan followers. Jika banyak, ya aku bakal kasih banyak. Jika sedikit, ya sedang-sedang lah. So yang pertama itu kalian masuk ke Play Store kalian. Oh ya, BTW ini juga bisa digunakan untuk di buat pengguna iOS atau Android. Jadi caranya masuk ke Play Store. So jadi di sini tuh kalian cari yang namanya kalian cari di sini tuh, sebentar aku cek dulu aplikasinya, Funimate. So yang ini, setelah itu kalian klik, lalu kalian install. Ini buat kalian yang pemula ini cocok banget. Oke guys, ini udah selesai downloadnya. Kalian klik. Setelah itu di sini tuh kalian bakal suruh login. Aku login dulu. So jadi caranya, kalian klik icon plus ini. Caranya lalu klik izinkan. Jadi caranya kalian klik yang ini, lalu kalian pilih yang ini. Setelah itu kalian pilih media, kalian cari, lalu klik centang, lalu kalian pilih format square, edit video. Setelah itu kalian bisa tambahkan lagi. Aku bakal tambahkan. Oke, setelah ini kalian caranya mudah, klik yang ini. Setelah itu kalian pilih yang mana aja. Kalian di sini tuh kalian bisa pilih yang ini lagi. Arahnya kalian bisa pilih, aku pilih yang ini ke bawah. Di sini tuh kalian juga bisa mengaktifkan shake dan flash. Ini cepat, aku nggak pakai, aku pakai shake aja. Dan di sini tuh ada overall, kalian bisa tambahkan kayak efek-efek. Jadi kalau kalian tidak pengen tambahkan, kalian klik none lalu klik centang. Setelah itu kalian sesuaikan, atau bukan sesuaikan, kasih transisi juga. Kalian bisa cari shake, kalian lakukan berulang-ulang. Dan di sini aku kasih tahu buat yang terkunci, kalian klik aja. Dan ini akan kalian huruf follow Instagramnya, kalian ya saja. Ini setelah itu kalian follow. Setelah kalian follow, kalian keluar lagi, kalian masuk ke aplikasinya, lalu bisa digunakan. Setelah itu kalian bisa pilih arah-arah, lalu klik centang, kalian kasih lagi transisinya. Jadi buat kalian yang pemula ini super duper gampang. Dan sambil nonton jangan lupa klik subscribe, like buat aku, dan komen di bawah. Kalian bisa menggunakan ini buat yang pemula yang tidak tahu, kalian bisa. Jadi aku mau coba sampai selesai dulu. Setelah itu kalian bisa tambahkan musik terserah kalian. Jadi aku musiknya itu cari di video.
Ini bakal loading, kita tunggu. Setelah itu kita lihat. Setelah itu kalian klik centang, klik yang ini. Lalu di sini tuh kalau kalian mau buat transisinya tidak hilang karena ini berbayar, kita transisinya itu dibatasi. Jadi caranya kalian kalau kalian pengen transisinya tidak hilang, kalian kembali lagi. Kalian caranya itu sangat mudah, kalian rekam layar. Jadi posisinya ini kalian harus ngerekam layar, tapi berhubung aku rekam layar yang digunakan, jadi kalian otomatis itu kalian harus download aplikasi perekam layar di Play Store, lalu kalian rekam. Setelah kalian rekam, kalian matikan. Oke, jadi setelah kita rekam layar, kalian keluar, kalian buka aplikasi InShot kalian. Pasti kalian dari kalian pasti udah ada aplikasi InShot ini. Lalu klik video, setelah itu kalian klik yang ini. Lalu klik centang, setelah itu kalian pilih pas. Kalian pilih yang ini, potong. Silahkan kalian potong sesuaikan. Ini yang pengen versi gratisan kayak gini. Lalu klik centang. Klik simpan. Dan ini otomatis juga nggak ada watermarknya. Oke, kita tunggu sampai selesai. So, jadi aku bakal kasih efek. Jadi caranya sama, kalian klik yang ini lagi. Lalu kalian keluar, cancel, yes. Sorry. Lalu kalian klik yang ini lagi, kalian pilih video yang tadi kita edit. Yang ini. Sorry, bukan audio. Klik ini, kalian klik ini lagi. Kalian pilih yang tadi kita edit. Kalian pilih square. Setelah itu kalian klik centang, kita bakal kasih efek dan ini. Halo. Dan ini aku bakal kasih efek, dan ini kan nanti ada watermarknya. Jadi caranya kalian klik efek, kalian klik aku kasih efek ini. Kalian ini posisinya ngerekam layar, kan ini dikasih efek, kalian itu posisinya sambil mengerekam layar, tapi jangan sampai terputus. Lalu kalian oke, setelah itu kalian keluar, setelah itu kalian masuk ke aplikasi InShot lagi. Klik video, kalian klik yang tadi kalian download, bukan download sih, kalian yang merekam layar. Jadi kalian potong lagi, pas-paskan. Jadi ini versi gratisan, guys. Sorry, aku potong paskan. Oke, bakal seperti ini. Seperti ini, lalu kalian klik simpan. High quality. Oke, guys, jadi ini dia hasilnya.